Pemirsa, 5 kloter dari 5 embarkasi tiba di Madinah, Arab Saudi. Para jemaah haji tersebut menempati penginapan di kawasan sektor 3 yang berjarak 700 meter dari Masjid Nabawi. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam Ain Sore. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu persatu jemaah asal Jakarta ini mendapat sambutan hangat saat memasuki penginapan di Madinah, Arab Saudi. Air zam-zam, kurma, hingga lantunan lagu nasyid mengiringi kedatangan jemaah sejak turun dari bus. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Mekah, jemaah langsung diarahkan menuju lobi untuk beristirahat sejenak. Sebagian besar jemaah pun mengaku tersanjung dengan sambutan yang mereka terima. Kondisi hotel di Madinah ini sangat variatif, ada yang lebar, luas, lobinya ada yang terbatas, dan ini kita terapkan sistem yang mengedukasi jemaah ketika datang ke masing-masing hotel, jemaah langsung dinaikkan, didorong ke lantai tertentu yang merupakan rombongannya sehingga tidak menumpuk. Selanjutnya 11 kloter dari Mekah dijadwalkan akan kembali berdatangan ke Madinah. Selama di Madinah, ribuan jemaah akan melaksanakan rangkaian ibadah Arba'in dan ziarah selama 8 hari ke depan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.